saya bergerak dalam bidang pendidikan, ini kan kegiatan komersial. Yang pertama studi banding, yang kedua sarasan distribusi, yang ketiga kotak saran, dan yang keempat mandiri. Komisi CIT bergerak dalam bidang seni dan art. Kami sebagai tim kreatif dan tim publikasi Badan Perwakilan Mahasiswa. Kami mengawasi Departemen Seni, Budaya, dan Departemen Olahraga. Kami ada tidak untuk mengada-ada, bukan untuk mencari uang, bukan pula menginginkan pembenaran atas kami. Kami bergerak bukan untuk kami, bukan untuk mereka, bukan untuk anak, tapi untuk kita, untuk perubahan yang lebih baik. Badan Evaluator Eksekutif Mahasiswa, badan yang terlahir dari mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa.